Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera buat kepada semua adik kakak, para penonton-penonton dan juga para pengikut-pengikut ataupun follower-follower amor di dalam Facebook Rodi Official dan juga di dalam YouTube. Bagi sesiapa belum lagi tekan titam ataupun tekan follow page amor, maka segeralah kita tekan selalu adik kakak untuk kita terima maklumat ataupun berita ataupun post baru-baru di dalam feed Facebook adik kakak kita. Dia akan naik di dalam feed adik kakak kita selalu dah kalau sekiranya amor post di dalam Facebook ataupun di dalam YouTube adik kakak. Jadi sehari dua yang telah lepas baru ni adik kakak, ada satu berita yang sangat viral di dalam media sosial dan juga di dalam bidang wartawan adik kakak, yang mana pihak wartawan pun telah sebar terhadap satu kes berlakunya di dalam satu kawasan, iaitu di kawasan wilayah Rakyong. Berlakunya di satu kawasan wilayah Rakyong ataupun Cangwak Rakyong adik kakak, hak negara Thai kita ni. Apakah berlaku di sana adik kakak? Berlakunya terhadap satu keluarga yang mana satu orang anak wanita telah tahuk pak dia ataupun tinggal pak dia, tinggal ayah dia di tepi jalan. Maka setelah mana gambar saat ni adik kakak, tinggal anak, tinggal pak di tepi jalan ni, orang pergi berjumpa tengok pak, nampak orang tua. Cacat pula dah adik kakak. Jadi mati, orang panggil apa? Maka panggil jadi nyakit keno, nyakit amapat, amaprut ni adik kakak. Duduk tinggal di tepi jalan. Deh, telah tinggal di tepi jalan adik kakak di waktu malam. Orang nampak pak, maka goyak kepada pihak pegawai. Susah akhirnya tahu kata siapa kau anak, lepas tu tahu kata pihak kau meletak seorang tua. Saat ni adik kakak di tepi jalan. Risik gi risik mari adik kakak telah tahu katanya orang tua lelaki saat ni berusia lebih kurang 63 tahun. Dia ni jadi nyakit, kalau kecek mudah-mudah kot nyakit keno lah. Orang sini, orang Melayu kita sini panggil nyakit keno. Orang panggil amapat, amaprik gini adik kakak, tak boleh nak tolong diri. Tapi tak sapa kau tak buka kata tak boleh tolong diri langsung tak. Boleh juga nak makin sendiri gapa ni, boleh lagi adik kakak. Maka setelah mana apabila pergi jumpa dah seorang tua saat ni, risik gi risik mari tahu kata pihak mari tak situ. Tahu kata pihak mari tak situ, situ seorang tua saat ni adik kakak, tak lain tak buka anak dia sendiri. Kecek mudah-mudah kat adik kakak, anak dia sendiri pergi tahu pak dia di tepi jalan. Anak dia sendiri adik kakak pergi tahu pak dia di tepi jalan. Maka risik gi risik mari, maka pihak promoco, pihak pertahanan sangkum dan kaman kong-kong manut adik kakak hak wilayah dia telah pergi berjumpa dengan anak dia. Maka kita tanya anak dia, kata guana weh tahu ayahmu di tepi jalan waktu siang malam boleh ni adik kakak weh. Maka didapati tahu anak dia ni telah beri maklumat lah kepada pegawai katanya, dia ni tahu ayah dia sebab tak boleh tahan dengan kelakuan ataupun pergi perangan hak ayah dia. Ayah dia ni jadi amapruk adik akak. Dah lama dah lah. Satu ketika dah lah adik akak weh. Tapi tak tahan dengan pergi perangan hak ayah dia ni adik akak weh. Ayah hak sengerti. Ayah sengerti adik akak. Lepas tu anak dia ni dia katanya dia ni kriat. Serabut. Seterih benar. Boleh kita tahu ayah dia ni. Ayah dia ni mulut uduh dia kata. Ayah dia umur 23 tahun saat ni hak jadi amapan, amapruk ni adik kakak mulut uduh. Tu dia mulut uduh dah so, kata uduh-uduh. Ada setengah pada setengah ni katanya kata kepada adik dia bodoh tak bodoh lah. Kata macam-macam. Orang tua hak tak boleh bergerak saat ni adik kakak. Lepas tu anak tino dia royak katanya bukan kata dia nak tahu dok. Dia kata ayah dia ni tak geti, tak dengar doa. Tak dengar doa, nak benar diri adik kakak. Dah, bahkan ayah dia ni boleh tolong diri. Setengah sikit-sikit tu boleh tolong diri, naik gerai apa tu boleh naik diri sendiri adik kakak, tapi tak saya langsung. Duk paksa juga suruh anak dia ni gerupah orang mari cara ayah dia di rumah. Kata huduh-huduh lagi. Dah, kata huduh-huduh lagi adik kakak nak kecing-kecing situ adik kakak sebab ayah dia ni jadi amapak. Tapi anak dia royak katanya walaupun jadi amapak, ayah dia ni sekurang-kurangnya boleh tolong diri lagi. Bukan kata tak siap paksa sama-sama dak. Amapak hak ayah dia ni tak siapa kok amapak mereka kuatlah. Kalau duduk bambat, akhirnya apa bambat sok morning ni, satu hari berkemungkinan ayah dia ni akan pulih mai kelik jadi seperti orang biasa. Tak 100% pun 80-90% adik akak. Maka adik akak dia katanya, dia ni suruh ayah dia buat akhirnya apa bambat sok morning ni lah. Tapi ayah dia malah. Nak duduk cokoh di tepi, di dalam rumah situ dah adik akak. Deh, ayah dia malah tak saya buat akhirnya apa bambat. Tak saya buat apa adik akak. Kata hudung. Macam tu macam ni, dia ni rela tu buat kerja adik akak. Dia ni rela, anak tina dia saat ni rela tu buat kerja untuk nak mari cara ayah dia. Tiba-tibanya adik kakak ayah dia ni buat apa perangai tunjuk kelakuan yang tak sesuai. Susu akhir ni, dia ni tak boleh nak tahan terhadap perbuatan hak ayah dia sendiri adik akak.
Makanya adik kakak dia katanya sebelum daripada ni dia pernah mari tahu dah ayah dia. Tahu dah lah. Sekali dua adik kakak buah mari tak star ni, mari ambil pula tak boleh nak nyanyo juga ke ayah dia adik kakak lah mana pun nyanyo juga ke ayah dia. Dah. Nyanyo juga ke ayah dia. Ambil buat klik lagi pula dah. Maka training dia katanya tahu training ni tak sah dah. Tak sah ambil dah. Ikutlah pian ambil lagi. Lebih-lebih lagi kat adik kakak pihak kerajaan tu nak ambil cara ambil gilah. Dia tak sah ambil dah. Tak tahu dah dengan perbuatan ayah dia. Maka pemberita pun kita tanya ayah dia. Pemberita pun kita tanya ayah dia. Ayah dia pun royak kepada pemberita katanya adik kakak. Anak dia saat ini. Dia lah sungguh. Kata huduh juga kepada ayah dia. Kadang-kadang ni anak dia ni teh dengan siapa ke luka siku-siku adik kakak. Dia tunjuklah kepada pemberita kata luka siku. Dia tunjuk kepada wartawan. Dia tunjuk kepada pemberita kata dia ni luka siku. Dengan kerana kena anak dia katak dia kakak. Maka pemberita pun tanya anak dia ni, sungguh ke tak weh? Mungkin kata ayah menghengah siapa kau luka. Anak dia kata, sungguh. Dia mengaku kata dia buat sungguh. Sebab tak boleh nak sungguh dia kakak. Dia kata sebab tak boleh nak sungguh dengan perbuatan ayah dia ni. Mulut huduh, tak boleh bangun dasar. Mulut huduh kata sedap. Dah, kata macam-macam. Kadang-kadang ni kata kepada adik dia. Kata gila, tak gila macam-macam. Dengan kelimuh yang tak sesuai. Tak sepatutnya kata kepada anak dia dia kakak. Maka setelah mana berita ning tersebar bagi mari dah ni, orang pun pakat cucu, pakat caci kepada anak dia. Anak dia katanya ikutlah masyarakat anak cucu, anak caci setara mana sekalipun. Selagi demo tak duduk di dalam KDS seperti dia, selagi itulah masyarakat tak tahu kata lagu mana perasaan dia. Dia pun goyak so adik akak. Satu perkara adik akak yang dia bagi tahu kepada wartawan, katanya ayah dia ni adik akak zamir dia segar-segar, zamir muda-muda dulu ayah dia ni tinggal tahu dia duduk dengan adik dua orang. Ayah dia ni pergi rata, pergi kot tu, pergi kot ni, pergi masuk kerja ke moja. Lika dia umur belasan adik kakak, dia duduk dengan adik. Ayah dia tak ada duduk tanya khabar, ayah dia tak tahu, tak mari berdoli, tak mari pera sikit pun dia katanya adik akak. Dia pun ada dendam perasaan itu dengan rasa sedih adik kakak sebab dia, ayah dia tinggal dia di rumah dengan adik dia. Bukan sekadar tu, ayah dia saat ni adik kakak tinggal juga pak saudara dia, adik ayah dia tu lah, mari duduk dengan dia. Adik ayah dia pun tak sepenuh supaya tak seperti orang ramai juga, mari duduk dengan dia. Kaya kerja ke moja, klik mari kerja ke kerja kan cenak buri, kerja mari dah adik kakak. Ada kerja kaitan dengan buat duit plesu. Ekasan plom adik akak weh, plom-plom ekasan ni adik akak macam-macam dia buat. Sehingga masuk penjara, masuk penjara pun teka tu mulut pun huduh. Kata teruk-teruk jugalah kepada dia adik akak. Dia kata tak boleh nak tahan dah dengan perbuatan ayah dia adik akak weh. Tu dia. Maka susah akhir buat dia tak boleh nak update. Dia ni buat keputusan tahu ayah dia di tepi jalan. Dia kata ikutlah pihak kerajaan nak pergi perang mana, ambil gilah. Dia tak ada nak ambil klik mari dah adik kakak. Sebab tak boleh nak update dengan ayah dia adik kakak. Tu dia. Jadi hari ni adik kakak kita pun nak mari tengoklah pengajaran daripada kejadian ataupun kes ni adik kakak. Lagu mana kau pengajaran? Pertama sekalinya adik kakak amo nak royak kepada adik kakak, katanya ibu bapa adalah salah satu perkara. Hak ni kita nak royak di dalam sudut kita orang beragama Islam lah. Bukan kata amo nak ceramah, nak syarah gapo dia dak. Nak goyak dari sudut kita orang beragama Islam ni, kata lagu manakah kita tanggungjawab kita terhadap seorang ayah ataupun terhadap seorang ibu. Tu dia. Tetapi dengan kes ni dengan kerananya adik kakak, anak dia ni tak boleh nak tahan berdoa. Sebab itulah dia buat lagu ni. Kita pun kalau kita fikir perasaan tu jelah juga, tapi kita fikir sebelahnya adik kakak, ayah ni dia tak bukan orang lain. Walau bagaimana pun adik kakak, ayah dia royaknya adik kakak. Dia kata dia tak sen nak adu gapo kali weh kepada anak dia tu. Walaupun anak dia teh dia dengan siapa kau sakit luka-luka sekalipun, dia kata lah mana pun dia tu anak dia juga. Ayah dia kata ingat nak kelik tapi tak sen kelik dah. Sebab anak dia ni buat setara ni dengan adik kakak. Anak dia ni pun kecek ketak-ketak tak butir. Ayah dia ni kecek ketak-ketak tak butir dah lah adik kakak weh. Jadi kita nak mari tengok adik kakak. Kita seorang anak, sebenarnya kita orang beragama Islam ni, ni lagu manakah kita seorang anak terhadap dua ibu dan bapa. Seperti mana adik kakak surah, di dalam surah Al-Isra' deh, di dalam surah Al-Isra' ayat yang ke-23, Allah Subhanahu Taala telah berfirman, katanya adik kakak, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma.
dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata. Dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan ha, dan janganlah engkau menengking, menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang bersopan dan santun. Ini di dalam surah Al-Isra' adik-akak, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman. Apakah maksud dia di sini adik-akak? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Apakah maksud dia sini? Dia suruh kita ni, hey manusia, manusia kita semua weh, kita sembah kepada Tuhan dahsa, dan haraplah kita semua ni kena buat baik kepada dua ibu bapa kita, ayah dan juga mak kita. Dan katalah perkataan yang mulia, jangan kita kata perkataan yang boleh merasa, yang boleh bui mereka berdua adik-akak berasa sakit hati terhadap diri kita adik-akak. Jadi seolah-olahnya adik-akak, kita orang beragama Islam, Tuhan telah perintah kita ni kena buat baik kepada dua ibu bapa. Hak ni di dalam sudut agama, di dalam sudut agama ni macam tu. Kita semuanya adik-akak kena buat baik kepada dua ibu dan bapa kita. Walaupun mereka nak lagu mana sekalipun, kita kena buat baik dan juga bersopan dan santun kepada mereka. Jadi orang yang berakhlak yang mulia, kena orang yang buat baik kepada mereka semua, kena orang yang cara mendidikkan mereka semua. Kalau boleh kat adik-akak, kita tak usah duk balas gapalah, kita buat tu kerana Allah Subhanahu Taala kepada dia adik-akak. Deh, ibu bapa adalah orang yang beri, salah satu asbab dialah orang yang boleh berikan kita ada di atas dunia ni adik-akak. Tu dia, kita pun kena buat baik kepada dia semata-matanya adik-akak. Jangan jangan kita duk tinggal dia. Deh, kalau dia tua adik-akak, kita kena cara dia kan adik-akak weh. Dah, kita kena cara dia. Dah, kalau kita rasa tak boleh cara diri, kita upah orang pun tak apa, tapi kita kena bersopan dan santun kepada dia. Kepada mereka ni adik-akak, kita kena bersopan dan santun, kena buat baik kepada mereka berdua. Tu dia, kita kena berbuat baik kepada mereka berdua adik-akak, dan selalu minta maaf. Hak ni salah satu perkara yang amat penting bagi kita semua orang, salah satu orang beragama Islam. Hak ni di dalam sudut agama. Di dalam sudut agama. Maklumat tu lebih luas daripada ni lagi. Cuma Amu meroyak kepada adik-kakak mengikut Amu ada kesempatan pada malam ni. Maka yang keduanya adik-kakak, kita nak mari ikuti, nak mari dengar, nak mari tengok berdian di dalam sudut masyarakat umum. Kalau kita tengok saat ni ayah dia, saat ni adik-kakak weh, apakah kelakuan ayah dia terhadap anak? Kadang-kadang adik-kakak, memang kalau kita kecek dengan secara umum, dengan secara agama, kita wajib jagakan ibu bapa. Tapi apabila kita mari tengok di dalam cara umumnya adik-kakak, memanglah perkara ni dosa kalau kita buat macam ni. Tapi rasa manusia ni, dia ada. Orang kita ni adik-kakak, dia ada kedendaman. Orang yang jadi ayah, orang yang jadi ibu sendiri ni pun adik-kakak, mereka juga mesti tanya sendiri juga. Kata, dia ni buat wianuk ni gerak dengan dia ni setara mana? Tu dia. Dia ni buat wianuk ni berasa berserah dengan dia ni setara mana dia akak? Ada setengah, pada setengah dia akak orang kita ni apa nama, pandai bining, pandai belaki saja. Buat boleh anak pak tinggal anak duk koksir duk rata-rata. Dia mau tanya kata ayah tu siapa dia? Setengah daripada setengah anak royak kata cik tu ayah dia. Ada juga macam ni dengan dia akak. Ada setengah pada setengah ni tak kenal, tak biasa tengok ayah. Ayah berwanuk mak dia akak tinggal lagi rata riti. Geduk bining situ, geduk bining sini. Gabar-gabar duk bining sana dia akak. Anak duk dengan siapa dia? Duk ngetuk kadang-kadang. Deh, anak duk dengan siapa dia? Duduk dengan isteri kadang-kadang. Anak duk dengan siapa dia? Duduk dengan pak saudara, dengan waris-waris dia akak. Pak tinggal lagi habisnya, gi perak. Setengah pada setengah muk pun ada juga semacam ni adik-akak. Tinggal lagi habisnya. Memelah di dalam sudut agama, kita mesti jagakan dua ibu bapa kita. Tetapi di dalam sudut perasaan seorang manusia ni adik-akak, dia dah tak serah dengan kita. Dia dah tak berasa kata dia demo tu adalah pok dia. Dia dah tak rasa adik-akak kata demo tu adalah pok dia. Sebab apa dia adik-akak? Setengah daripada setengah ni, borahik gi tak ada mari tanya khabar sedikit pun. Deh, tak ada tanya khabar sikit pun adik-akak weh. Gimana toh tak tahu kata gimana toh. Atas duit pun dok, tanya khabar pun dok adik-akak. Tu dia, tanya khabar pun dok,
buat baik kepada anak pun dok, hilang lagi bertahun-tahun adik kakak tak dok mai tanya khabar. Dok lepas we ke anak ni gua ada setengah pada setengah anak ni adik kakak ingat juga kepada pak dan juga ibu. Deh, ingat juga kepada pak dan juga ibu adik kakak. Mak dengan pak ni Allah giduk suka ria pas mana tah ada. Ada setengah pak giduk suka ria pas mana tah ada. Anak dok tinggal dengan isteri, ada setengah pada setengah mak dok anak dok tinggal dengan abang dengan tok lelaki macam-macam adik kakak. Deh. Bos apa lama ke lama adik kakak manusia kita ni dia ada memikir. Ada pemikiran. Dia ada pemikiran adik kakak. Bawa besar mari gak, ha berasa dia lah orang kita ni. Bawa tua mari gak, tak mula tak rok tak lah. Nak berlaku joli pun tak boleh dah. Nak pergi sukaria dengan orang ramai tak boleh dah. Zaman muda-muda dulu tak apalah orang pakat nak naik kepada kita. Sebab apa dia? Sebab kita ni ada tenaga. Yang keduanya ada duit pitih. Yang ketiganya adik kakak, kita ada benda boleh jamu saing sokmo. Orang pakat naik sajung kepada kita. Bawa sampai satu hari adik kakak, kita dah tak ada rank, tak ada tenaga. Tika itulah kita sendiri ni adik kakak mula nak ingat, mula nak pergi cari orang yang jadi anak kita. Maka apabila tika tu kita nak pergi klik cari anak kita, sedekat anak kita ni dah tak berasa serah dah dengan kita adik kakak. Anak kita pun buat tak baik kepada kita, tika itulah kita mula nak berasa sedih sekali adik kakak. Haa, tu dia. Bahasa apa tika itulah kita ni mula nak berasa sedih. Mula nak berasa duka cita kata, anak dia ni tak ada doli lah. Macam tu macam ni. Supa dengan kes hok berlaku di rakyat saat ni ni lah adik akak weh. Deh. Ha, supa dengan tu saat ni. Umur 14 tinggal anak pergi kot tu pergi kot ni. Ha, klik mari bahawa susah ke apa anak kena bercara. Sedekat anak pun perasa air dia tu dah kurang adik akak weh. Deh. Ha, ni kita kecek dalam sudut masyarakat lah. Ha, tetapi kalau boleh kok kita orang beragama Islam tak usah buat kira main lah. Ha, kita masuk pergi. Ha, kita bercara lah lalas mana pun. Dia ni ada pak kita ataupun ayah kita. Kalau mik kita buat macam ni. Ha, dia ni juga ada mik kita. Tapi nak royak kepada masyarakat kita buat masa sekarang lalas ni adik kakak. Kalau sesiapa masih lagi duduk ada anak. Haraplah kita belajar molek. Ingat molek kepada anak kita. Kerana satu hari nanti kalau kita lupa dia pada hari ni. Kalau kita lagi tak masih lagi tak pergi cari dia. Lagi kita tak peduli kepada dia. Satu hari nanti bila kita tua adik kakak. Kita pun juga tidak dipedulikan oleh anak-anak kita. Maka sampai hari itulah kita pun juga berasa sedih, berasa duka cita, berasa tidak ada harga adik akak weh. Deh, inilah adik akak sikit sebanyak yang mau boleh bermuzakarah, kecek kira, tukar pandangan dengan semua adik akak hok mana dok ikuti klip amo pada hari ini. Tetapi di sisi amo lah jangan kita buat semacam tu saat inilah adik akak kepada ibu dan bapa kita walaupun dia tak jaga kita sekalipun berkemungkinan dia ada apa nama dia pun dah juga berasa sedih, dah juga berasa silap terhadap perbuatan dia adik kakak. Lah mana dia pun juga adalah mak dan juga ayah kita. Dan kita kena buat baik kepada dia semata-matanya adik kakak weh. Sekurang-kurangnya dia juga orang yang jadi asbab boleh bagi kita ada di atas muka dunia ni adik kakak weh. Dok. Ha, kalau boleh kak, kita tak usah buat kira main lah. Tapi nak royak kata sudut manusia dia berasa macam tu sungguh adik kakak. Deh, hari ini kita nak bagi kesedaran kepada orang yang jadi ayah-ayah semua, kepada orang yang jadi ibu-ibu semua. Kalau mu ada anak, kalau mu ada anak yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kalau mu berasa kata hari ini mu lagi dah terlupa, masih lagi terlupa kepada anak-anak pinuk mu, haraplah mu pergi cari mereka, haraplah mu peduli kepada mereka supaya satu hari nanti mu juga akan dipedulikan oleh anak-anak kamu dan mu juga tidak akan ditinggalkan oleh anak kamu dan mu juga akhir dirasa mesra'i kemesra'i di antara anakmu denganmu pada masa hari akan datang adik akak deh. Inilah sikit sebanyak yang mau boleh kasih kecek kira dengan semua adik akak yang mana dah ikuti klip amo di dalam saat ini. Lupa bagi sesiapa belum lagi tekan follow, tekan tik tam, segera kita tekan tik tam selalu dah supaya kita akan boleh ikuti klip baru-baru yang amo post di dalam Facebook pun baik, di dalam YouTube pun baik dan dia akan naik di dalam feed Facebook ataupun YouTube Pak Dekakak dengan selalu dah Dekakak. Aku li qawli haza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.